pernah dengar tak tentang ABC? Oh, saya suka ABC. Kalau minum masa cuaca panas macam ni, lagi best. Betul. Saya baru je beli ABC dekat luar sekolah tadi. Eh, bukan. Itu ABC air batu campur. Yang saya tanya ni tentang ABC KPM. Lah, ABC yang tu ke? Saya kami ingat tadi awak cakap pasal ABC dekat luar sekolah tadi. So, ABC ni macam ni. ABC merangkumi akronim yang berikut iaitu A, anak, B, baik, C, cerdik. Konsep anak yang baik lagi cerdik ini juga adalah selari dengan tujuh teras yang menjadi tunjang Kementerian Pendidikan Malaysia. Iaitu aspek karamah insaniah dalam pembentukan adab, akhlak dan integriti dalam diri seseorang murid. Visi KPM iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera harus dipegang teguh oleh warganya. Dan yang ni Tasha. Ini pula Arisha. Sekarang diorang tengah study matematik dekat library. Ni N kat sini N tolak 2 didak dengan 180. Ni N ni sisi poligon tau. Susah lah, saya tak faham. Macam mana awak buat? Mesej saya. Menolong rakan ialah salah satu contoh amalan ABC. Korang pernah buat tak? Apa lagi eh? Ha, sekarang diorang tengah study sains pula. Dekat rumah Adisha. Sekejap lama awak masak tadi. Hei, awak ni bukan nak tolong Asya nak makan je. Terima kasih, makcik. Ibu, boleh tolong kami tak? Susahlah kerja sekolah ni. Apa tu? Alaini tanya, contoh bahan yang mengandungi lemak sihat. Oh, ni senang je. Contohnya ialah ikan kembung, sardine, tenggiri, tuna, alpukat, kacang. Selu ibu. Bak, kata orang putih, kill two birds with one stone. Bukan hanya dapat belajar dengan baik, tapi dapat menggerakkan silaturahim juga. Nama kau bunga, 5 tahun berkenalan, tapi kita tak pernah berjumpa. Nasi lemak dalam pinggan, terliur sudah tidak tertahan. Sayang emak tiada tandingan, pengorbanan ayah tiada ukuran. Kawan-kawan, kita bukan jadi ABC dekat sekolah aja tau. Tapi dekat rumah pun, kita kena jadi anak baik lagi cerdik. Sekarang baru saya faham tentang ABC. Kita bukan hanya perlu setakat cemerlang dalam pelajaran saja. Untuk menjadi anak yang baik lagi cerdik, kita harus mempunyai insan siap, rohani dan emosi yang stabil. Betul. Guru memulakan usaha mendidik di sekolah. Kemudian diteruskan di rumah. Jom kita jadi anak baik lagi cerdik supaya menjadi insan yang cemerlang dan tentang. Bye bye. Dalam diam aku pendam rasa sejak pertemuan.
Konsep anak yang baik lagi cerdik ini juga adalah selari dengan tujuh teras. Aisyah. Dalam pelajaran sahaja. Betul. Kita bukan. Oh, saya suka ABC. Senang kepada kan? Ibu nak jadi lebih baik kita orang yang kemas. Dah.